Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jejak Vlogger. Salam pengangguran Indonesia. Di video kali ini saya sedang berada di kota Blitar, yaitu akan mengajak kalian mereview atau jalan-jalan di makam gantung ya guys. Makam dari Eyang Djojodigdan yang terkenal memiliki ilmu Pancasona. Seperti apa videonya, simak terus sampai akhir, jangan skip, jangan lupa di like, komen, dan share ke akun-akun media sosial kalian agar channel saya ini lebih berkembang untuk kedepannya. Seperti apa? Let's go. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di halaman menuju makam gantung ya guys, dan di depan saya ini adalah rumah dari Eyang Djojodigdan semasa masih hidup dulu. Nih ada tulisannya Yayasan Djojodigdan, dan sampai sekarang masih ditempati oleh buyutnya ya guys. Jadi masih keturunan-keturunan dari Eyang Djojodigdan. Seperti ini rumahnya, sangat khas zaman dulu. Dan di depan itu ada dua buah patung, dan ini kosong ya guys, hanya bulan ruwah saja yang ramai. Jadi dulu adalah ini rumah dari Eyang Djojodigdan. Beliau adalah seorang patih dari Kerajaan Mataram. Saya akan mencoba ke makamnya. Ini ada belalang tempur saya yang selalu setia menemani perjalanan saya. Dan di depan ini adalah rumah dari Bapak Kuncen, Bapak Pak Man. Saya akan ke belakang. Seperti ini guys, rumah Pak Man, dan ini bagian belakang. Untuk ke makamnya ya lumayan jaraknya, kurang lebih 200 meter, tepat di sebelah sawah dan pekarangan warga. Ya harus melewati pekarangan seperti ini untuk bisa sampai ke makam gantungnya ya guys. Amit permisi, harus hati-hati. Saya takut kalau ada semacam pecahan kaca. Ya, seperti ini akses untuk ke makamnya. Sebenarnya lewat jalan depan tadi bisa, lewat jalan ini, tapi ada warga sekitar yang panen jagung. Ini karena memang di sebelah dari persawahan, dan juga ini pohon-pohon rambutan ya guys. Di itu ada yang sudah berbuah. Oke, saya akan coba lanjut. Di depan itu adalah gerbang untuk masuk ke area pemakaman dari Eyang Djojodigdan. Beliau patih dari Kerajaan Mataram. Untuk saat ini gelar itu sepantara dengan bupati ya kalau tidak salah. Kenapa disebut makam gantung? Karena semasa yang masih hidup itu mempunyai ajian ilmu Pancasona. Saya akan coba masuk ya guys. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum, salam, assalamualaikum, yali kubur, izin. Saya akan tutup kembali ya guys. Izin ngerekam. Assalamualaikum, permisi. Dan ini bersebelahan dengan perkampungan warga. Di depan itu tembok-tembok itu adalah perumahan ya guys. Saya akan coba berkeliling, dan di sini ada makam-makam. Ini adalah anak turun dari Eyang Djojodigdan. Ini bisa dilihat dari model makamnya yang arsitek ukir-ukiran. Ini ada nomor-nomornya 105, 104, ada tulisannya pejuang juga. Nomor 76, amit nggih, kula rekam, nyuwun sewu, permisi. Seperti ini guys. Jadi ini adalah anak turun dari Eyang Djojodigdan. Kenapa kok banyak? Karena dulu Eyang ini mempunyai istri 4 ya guys. Jadi keempat istri itu jadi satu di rumah yang depan tadi, dan mempunyai 32 anak. Saya akan coba ke sini. Ini ada yang kecil, amit permisi. Ini seperti ini. Jadi makam-makam yang berada di lokasi sekitar. Permisi amit, kula rekam nggih. Ini dapatnya tahun 55 guys. Itu namanya. Dan di sini selain keturunan dari Eyang tidak boleh dimakamkan di lokasi ini, meskipun itu menantu ataupun ya menantu ya, tidak boleh, hanya keturunan dari Eyang saja yang bisa dimakamkan di sini. Seperti ini guys, jadi lokasinya. Ini ada makam-makam yang untuk zaman sekarang pemakaman umum tidak ada yang bermotif ataupun corak-corak seperti ini. Sangat kuno ya, memang zaman dahulu. Dan di depan sana itu adalah makam dari Eyang. Saya akan coba kirim doa dulu ya guys, sebentar. Permisi, assalamualaikum. Jadi ini adalah makam dari Eyang yang amit gua tunjuk berada di bawah itu guys. Di bawah dari yang di kotak itu, dan yang di atas itu yang di kubahnya ini. Ini adalah pusaka ilmu baju dari Eyang. Karena kalau tidak di permisi amit nggih, nyuwun sewu. Karena kalau tidak diambil itu ya ilmu Pancasona seperti itu akan hidup lagi, dan yang mengambil itu pun guru dari Eyang Djojodigdan. Ini kemana ya guys? Oh, ini tempat sampah ini. Jadi di atas itu adalah ilmu dan gaman ataupun bajunya. Ini seperti ini, jadi makamnya Eyang. Permisi Eyang, kula rekam nggih, amit nyuwun sewu, izin. Itu lahir 1827 dan wafat 1909. Ini ada lupa entah untuk apa, saya kurang paham ya guys. Sangat-sangat luas, dan ya semacam pemakaman kerajaan seperti ini. Jadi yang di atas itu bukan beliau ya guys, beliau yang di bawah yang di kotak pagar besi itu, dan yang di atas itu adalah ilmu beserta apa pusaka, dan itu pun yang mengambil adalah guru dari Eyang Djojodigdan. Seperti ini jadi makam gantung yang berada di Blitar, dan banyak yang menyalahartikan ya guys. Sayang sekali Mbah Man sudah agak berbeda untuk pendengarannya, ya namanya juga orang tua, sudah agak berkurang. Jadi sewaktu saya izin tadi ke sini agak sulit untuk Mbah Man menangkap perkataan dari saya. Jadi untuk mau mewawancarai pun ya agak sedikit ya sulit guys. Saya akan keluar lagi, dan sama Mbah Man tadi saya cuma dikasih kuncinya saja. Matur suwun nggih. Bentar guys, saya akan coba kunci lagi. Udah, saya akan kembalikan ke juru kuncinya Mbah Man tadi. Dan di depan itu ada warga yang sedang panen ya guys, warga sekitar sini. Oke guys, mungkin ini adalah akhir dari video saya berjalan-jalan ataupun mereview makam gantung yang berada di Blitar, Raden Eyang Djojodigdan yang terkenal akan ilmu Pancasonanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan share ke akun-akun media sosial kalian agar channel saya lebih berkembang ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Salam pengangguran Indonesia.